Sobat-sobat Idol Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming. Nah, kali ini gue balik lagi ke akun Warrior gue, dimana kita lagi nge-build si Horus. Yeay. Dan ya, tadi itu sebelum masuk ke video ini, gue udah nge-build si Bleaker ke bintang 10 untuk dikasih ke Horus untuk ke E5. Cuman gue gak punya kopian Horus. Dan dari mana gue pengen dapat kopian Horus adalah dari sini. Di sini pasti ada Horus. Ya, Horus itu hero lama, jadi dia pasti ada di sini. Dan gue butuh sekitar 21 lagi untuk dapetin kotak itu. Jadi gue harus main Wishing Fountain lagi. Masalahnya Wishing Fountain gue itu udah nggak ada lagi di sini. Habis wishing coin gua. Oh my god. Sehingga seperti biasa di video yang sebelumnya juga sama, gua bakal main Aspen Dungeon sampai kita dapat beli wishing fountainnya sebanyak mungkin, dan semoga gua bisa nge-build Horus gua hari ini. Jadi untuk Aspen Dungeon gua tetap akan make artifact damage reduction, di mana artifact damage reduction gua. Come on, berikan aku artifact damage reduction. Semua. Gua ngambil dulu ya semua artifact kalian. Thank you. Bagus sih Punisher of Immortal, tapi gua lebih perlu artifact damage reduction di Aspen Dungeon. Kamu bakal gua make, gua ganti ke sini. Karena Garuda nggak punya heal, gue pakai heal resilience. Oke, semoga aja berguna. Kayak gini. Aktifnya Garuda, mantap sih. Apa ini aja lah. Sip. Untuk Horus sendiri, tetap gue pakai dia. Actus Magic Ball untuk ininya dia ya. Untuk block. Taruh kayak gini, sip. Gue lebih, entahlah, sekarang tuh gue lebih suka hero-heronya itu di mode defense. Bukan mode attack, tapi mode defense. Oke, gue bakal bawa Morax mungkin. Sebagai pajangan. Sama, siapa lagi? Ayo, siapa yang mau masuk? Aspen, no. Dia juga warrior, tapi kita bakal build Aspen nanti. Dia juga warrior, jadi bakal masuk ke dalam tim warrior. Ya udah, 3 orang aja dulu ya. Sip. Cus. Smash. 8 demon potion awal yang bagus. Udah meme aja di awal. Yuk, apakah kalian menjual? Thank you. Dia jual 20 di sini. Thank you, thank you. Ada lagi ya, Ibu? Yes, gua bakal beli meskipun pakai gems. Bagus. Gue beli. Gue belilah. Gak apa-apa. Mau gak takut gems gue habis di akun ini. Ada lagi gak? Gue beli lah ya. Kamu beli. Ntar lah, kita lanjut dulu. Gue pengen ngeliat meme sama Horus. Kita udah sampai di hell 51 loh. Oh my god. Kelamaan kalau kali satu. Ih. Keren Horus. Gue suka lihat. Thank you banget gak sih? Wow, keren. Ih. Yes. Kemarin kita nyampe hell berapa? Hell 55, oke, no problem. Kita pakai nyoba Horus dulu ya, ntar baru kita ganti ke Garuda. What? Vesa? Yang tadi nyerang gue itu Vesa. Vesa. Si Vesa, oh my god, Vesa. Vesa. V
Vesa keren banget ya, gue masih terkejut sampai sekarang. Vesa. Mun Garuda bunuh si Grus itu, ngurangin critical kita. Boom, kamu sih lupa. Pasti menang. Nonton Grus lama-lama ngapain? Harusnya tadi gue pakai Demon Potion. Ish, nggak bakal bisa buat jurus kalau nggak ada kalau nggak pakai Demon Potion. Kalau ada si Mim. Ish. Oke. Okay. Oh, dia hidup lagi. Kepret emang. Garuda, thank you banget gak sih? Damage reduction itu GG. Udahlah, kamu sleepless. No, aku pikir dia mau jual wishing coin. Cuman satu field lagi, jadi masalah. Woi. Jo, kita lewatin. Oh, oke. Okay. Beli nggak ya? Ntar dulu deh. Dan 4. Boom. Garuda pakai damage reduction di Aspen Dungeon GG. No, ada poison dan juga ada pakai stun. No. Yes, oh, thank you. Kill. Okay. Dapat angel potion. No, kalian berdua udah pasti. Gua masih terkejut tadi Vesa itu. Waduh. Jadi webpret si Vesa. Kita skip aja dulu. Cuma dua lawannya. Gue pengen lihat gue bisa sampai kemana nih. Cuman satu. Oke, ini. Lagi sekali aja. Boom. Enggak mati, dia ngurangin attack kita, dikurangin sampai kayak gitu. Oke. Hush. Come on Garuda. Bunuh mereka dan heal. Ah, matilah kau. Ah, serem juga ya. Oi, dapat Demon Potion lagi. Gua ngerasa ini adalah sesuatu yang bagus. Ada Vesa, gua sekarang takut sama Vesa. Ish. Si Ormus full heal mereka. Ish. Full heal dia. What? Gimana caranya gua kalahin tim ini? Gak mati loh. Nyawanya penuh lagi. What? Oh, akhirnya. Kalau nggak, what? Ronde 17. Akhirnya satu mati. Ini priest dua orang. Ronde berapa? Ronde 21. Garuda bagus juga di Aspen Dungeon kalau pakai damage reduction ya. Gua nggak ini. Gua pakai ini.
gue nggak pernah berpikir bahwa Garuda bakal bagus di Aspen Dungeon. Itu si Vesa sakit banget sumpah. Ash. Nyampe berapa? L70. Oke, sip. Lagi koin enggak? Ntar dulu, gua lihat ini. Ada sesuatu di Oh, no. Hampir aja. Gua bisa enggak dapetin kamu dulu 86? Mungkin bisa. Coba gua refresh 100k, 200k. Oke. Dapat duit yang lebih banyak setelah refresh. Udah berapa? Yes, pas banget 150. Oh, oke, okay, thank you. Beli. Yeay, build Horus. Wait. Horus. Kamu. Mana Horusnya? Bukan kamu. Sini kamu. Yep. Yeay. Here comes the Horus. Bye-bye Blicker. Kita dapat Hero Warrior E5 kedua. Yeay, Horus. Seneng banget gua. Ya, ganti langsung ke Unbending Will. Masih bisa naikin levelnya. Oke, masih bisa. Apa yang spirit? Di mana-mana spirit habis. No, ada spirit di situ sih. Spiritnya berapa banyak sih di situ? 50M, 150M. Mahal. Nggak beli spirit-spiritan. Ada glory challenge, ada apa di sini? Oh, yes. Yes. Dapat bintang kejora. Oh, dapat kamu. Next kita bakal nge-build si Morak sebagai warrior ketiga gua. Oi, gua hype banget ya. Jadi gua udah punya di warrior, akun warrior gua udah punya 2 warrior E5. Yes. Sekarang tinggal spiritnya karena gua butuh spirit. Kita akan coba lagi si Horus di Shilen untuk video lain kali. Karena gua enggak mungkin langsung buat videonya sekarang karena videonya bakal jadi lama dan menjadi membosankan. Jadi untuk teman-teman semuanya, Heim of the Fairy tolong dipergunakan sebaik-baik mungkin karena event-event yang kayak gini tuh nggak akan ada terus-terus gitu. Jadi ya kalau pas ada event yang bagus kayak gini, gunain aja sebisa kalian untuk dapetin. Khusus untuk event ini yang paling penting adalah Staff Punisher of Immortals. Setelah itu kalau kalian butuh kopi, kalian cari sampai dapat 5 Star Hero Selection Chest. Kalau yang pay to win yang gede-gedean bisa sampai dapat ini ya kan. Tapi kalau yang free to play cukup main Fishing Fountain dan juga ya Fishing Fountain aja sih untuk dapat Staff of Punisher of Immortal. Sip. So, jadi demikian video hari ini. Teman-teman semoga suka sama video-video Idol Hero gua. Kalau suka tolong diberikan like, dikasih subscribe dan juga komennya. Semoga terhibur main Idol Hero. Sampai jumpa di video-video Idol Hero selanjutnya di Hope Gaming. Bye-bye.